bilang naiknya lekot tuh. Oh ya udahlah, ayo. Ayo tunggu naik apa, naik apa? Enggak mau jalan, enggak mau jalan. Tenang, ada juragan angkot. Oh, juragan angkot. Oh, ya udah kesana kalau gitu naik. Iya, naik angkot aja yuk. Naik angkot bapak aja deh yuk. Kaya banget, segala ada. Ada semuanya di sini, komplit. Bapak, bapak nyetir enggak kan? Aduh, tunggu. Itu ada apa? Dinar, bapak gimana sih masa di dalamnya ada bebek? Kita mau naik angkot tapi enggak pakai ayat bapak. Yuk, Dinar, naik. Wow, Bapak Haji Ajib ternyata tajir melintir banget pemirsa. Ah, Dinar, enggak mau, Dinar. Masa di angkotnya ada begini? Angkot pakai bebek nih. Ah, enggak mau. Biasanya di sini. Bapak gimana sih? Bapak, ini kan masalah DJ main sama bebek. Masa semua-semua pake itu takut sama itik ini? Dinar! Dinar datang! Masuk, Bapak! Dinar! Aduh, gua ditampar sama bebek. Bentar lagi sampai, tenang aja. Mana jalannya? Ayo, turun ya, yuk. Udah sampai. Ayo tahu. Tahu aja ya, Hamsi. Ayo biasa nyalon di sini. Sama bapak aja langsung, bapak tahu kan gimana rambutnya biasanya kalau Ai. Sama bapak. Oh, Dinar maunya diterima dulu bapak. Enggak bisa keribat, enggak bisa potong, gimana dong? Ayo pak, potong rambut coba ya, kesian nih Dinar, lemes nih pak kan kerja capek cari duit ya kan? Iya. Harus dimanja-manja. Terus itu lebih gimana, di gimana? Ini kan dicopot topinya. Iya. Mau dipotong kayak siapa nih? Katanya di keribat, aduh udah gatal. Kenapa katanya mana? Di keribat. Air mana airnya? Air mana? Bapak mau ngerimbatin atuh. Hah? Ngerimbatin pake ini? Kamu canggih banget pake ini. Ember. Keribat dulu ya. Di keribat tapi diguyur. Dari bagaimana sih? Betulin. Yang bener dong bapak. Coba, ini dong, Ai sambil nyanyi. Sekali. Asik. Iya. Udah. Asalnya dipotong. Sekarang dipotong. Ai mau potongan model yang mana? Apa? Coba. Pilih. Oke, tunggu kayak kenal. Kok ini kayak tahu? Mukanya kenal nih. Kayak si Jack. Itu mah pacarnya Ai. Jack pacar kamu kan? Pacar Ai kenapa di sini? Yang DJ juga tuh bule Australia kan? Iya, si Jack. Udah deket banget berapa bulan sama si Jack? Udah setahun. Bapak setuju gak tuh bapak? Enggak, bapak gak setuju. Kenapa bapak bukannya pengennya Ai sama yang muslimah? Iya, Ai muslimah. Emang kenapa kalau sama si Jack? Si Jack kan ganteng. Terus bule terang, iya. Iya, mau. Jadi, tapi bapaknya gak mau. Bapaknya gak setuju. Udah aja, nanti duit habis. Kenapa sama si Jack itu? Mau nikah langsung di Australia gitu? Oh ya, gitu? Terus bapak ditinggalin di sana nih. Bapak ditinggalin gak apa-apa? Ayo, gimana sih Ai masa bapak ditinggalin gimana sih? Katanya bapak nyuruhnya Pak Ustadz. Suruh kawinnya Pak Ustadz. Iya, senang Pak Ustadz. Kenapa gak senang? Punya orang Australia. Kayak si Jack gitu. Gak apa-apa, Pak. Biar bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi Dina udah kenalin ke Bapak. Dina udah kenalin ke Bapak, Jack. Sempat kemarin
makanya air. Kan bapak saya itu bilang marah-marah terus jangan kesijek. Gimana kalau bapak marah-marah gimana coba contohin? Katanya jangan kamu itu pacaran sama si C. Kenapa itu orang bukan muslim harusnya ketat. Iya. Nah, siapa tahu nanti kalau misalnya Zack berubah pikiran pengen pindah terus jadi iya, pangsa, ngikutin gitu. Gimana? Ngikutin gimana? Ya, Bapak lihat nanti aja, lihat ke depannya. Ke depannya ya jalan dulu aja ya, Pak ya. Enggak apa-apa kan. Yang ya. Happy anak-anak. Oh, beda ya Bapak sama kemarin. Ya, kadang-kadang Bapak salah sambung. Oh. cepatan itu udah siang nih. Aduh, lu gimana? Emang mau kemana sih Aing? Mau di Zack ke kota? Mau ke jalan-jalan. Aduh, jangan-jangan iya. Terus. Enggak. Udah. Dinar kalau lewat judes ya. Dinar kalau capek judes. Udah. Udah ada acara lagi ya tadi. Udah mirip sama-sama. Udah mirip. Udah mirip. Oh, si geng. Wih, mirip. Coba ke kamera tuh. Coba. Ih, mirip. Ya udah mirip, udah mirip. Jack ya, ini mirip si Jack ya. Bapak. Bapak kan udah punya angut, ya kan rumah lebar. Terus kebun, punya apa lagi? Bapak punya sawah, mau ajak kalian semuanya ke sawah gimana? Bapak punya sawah? Iya, Bapak punya sawah nih. Iya, iya dong tuh. Yaudah, yuk, lihat sawahnya yuk. Yaudah, kita lihat sawah dulu yuk. Ayo, kita beres-beres. Udah nih, yuk.